Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Oman Suling. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bermain suling lagu Gala-Gala milik vokalnya dari Pak Haji Roma Irama. Lagu ini main nada F minor untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuannya di panggungan itu biasanya main nada C minor. Kalau main nada F minor, suling yang kita siapkan ada suling nada dis atau decrease. Nah, untuk main C minor, kita pakai suling bass atau acris. Tapi sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa klik tanda subscribe bawah ini agar channel saya semakin ramai dan dapat berkembang. Oke, kawan semuanya, di lagu ini sulingnya adanya di refnya aja ya. Jadi untuk awal atau akhirnya itu nggak ada, adanya di ref aja tengah-tengah. Kita langsung ke materinya ya. Ini untuk saya versi laki-laki dulu ya, versi asli dulu. Kita suling siapkan suling bis. Jadi pakainya oktav 2 ya. Awalnya dari sini, buka 1. Jadi trill ya. Gitu. Kita ayun sampai dari manis ini. Gitu aja. Sampai ke bawah. Ulangi. Nah, ini di trill. Disambung ke apa? Jari telunjuk atas ini setengah. Itu semuanya. Ini setengah. Sampai nada ke sini, sampai nada mi. Atau nada C kalau ini mi sama nada C. Ulang ya. Usahakan apa sih patah ini nyambung ke sininya supaya nggak terlalu nampak ya. Ini contohnya. Gitu. Jadi jangan diputus ya, jangan dipatahkan ya, disambung aja. Pelannya, mau dari sini bukannya, ini di flame aja. Ayun. Nah, sampai tutup semuanya. Kemudian, setengah, di trill. Ini kalau versi laki-laki main ada F minor, sulingnya pakai suling dis. Nah, kalau main C minor, kalau nada perempuan, kita bisa pakai suling nada acris atau bass. Nah, sama kayak tadi, pukulannya atau tiupannya sama kayak tadi, bukaannya sama kayak tadi, cuma beda sulingnya aja. Kita contohkan ya, ini untuk versi perempuannya, pakai acris atau bass. Tiupannya sama tekan oktav 2. Pukulan tangannya sama kayak tadi ya, cuma bedanya sulingnya aja. Tetap kita pakai oktav ya untuk apa pertamanya itu. Pakai oktav 2. Kita ulangi sekali lagi.
kiranya cukup sekian tutorial lagu gala-gala, semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti ya. Jadi saya coba jelaskan sekali lagi, saya pelankan ya. Sekali lagi ini saya contohkan pelankan pakai suling jis aja, saya pelankan ini. Kiranya cukup sekian tutorial lagu gala-gala. Saya Oman Suling berbagi tips, barangkali kawan-kawan yang masih pemula supaya tangannya enggak kaku atau jarinya enggak kaku, usahakan satu hari pegang suling ya, setengah jam atau satu jam itu cukup untuk melenturkan atau melatih tangan kita enggak kaku. Saya Oman Suling ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.